kita sebagai relawan hanya menerima kiriman dari Rumah Sakit Muwardi, kiriman paket peti jenazah. Setelah jenazah datang, ya kita makamkan sesuai dengan prokes. Setelah kita makamkan sesuai dengan prokes, malam hari kira-kira jam selesai pemakaman itu, habis maghrib menjelang isya. Setelah itu jam kurang lebih jam 2:30 malam, saya mendapatkan kabar bahwa peti yang saya makamkan itu kosong. Saya sendiri ya enggak tahu kok bisa kosong seperti apa. Ternyata jenazah dari almarhum itu masih posisinya masih berada di rumah sakit. Di hari berikutnya, penggali kubur langsung melaksanakan pembongkaran. Setelah selesai pembongkaran, jenazah datang jam 9:30. Jam 10 kita eksekusi selesai. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.